termasuk binatang yang mamalia atau mamalia seperti juga jerapah dan unta. Halo kalian semua, apa kabar? Kami sangat suka rumput dan dedaunan. Ya, tempat yang paling kami sukai adalah padang rumput. Di sana kami bisa makan sepuasnya. Jerapah juga suka makan rumput. Iya, sama dong. Aku biasanya memiliki bagian putih pada kaki bawah dan pantat. Kakiku tidak kelihatan ya. Iya, karena kan aku cuma boneka. Serta putih di sekitar mata dan moncongku. Iya, kamu kan jerapah. Aku sapi termasuk hewan ternak. Dipelihara dan dimanfaatkan. Iya. Bisa diambil susu dan dagingnya sebagai bahan makanan. Kalau kamu unta, ada susunya juga ya? Ada dong susu unta. Air susu sapi punya banyak fungsi dan manfaat, yaitu membantu pertumbuhan. Kemudian untuk menopang tulang agar kuat. Kamu suka minum susu tidak? Baiklah, aku senang kalau gitu. Selain itu, susu sapi juga dapat diolah menjadi apa saja. Kamu tahu tidak? Jadi keju, jadi mentega, jadi yogurt. Semua kesukaanmu kan? Iya kan? Oke. Aku dan teman-temanku juga bisa membantu bercocok tanam. Kalau unta juga bisa dipakai digunakan untuk membantu mengangkat barang. Hah, itu jerapahnya haus. Jerapah minum dulu kalau gitu. Nah, ternak sapi ini merupakan peternakan yang besar dulunya di Eropa. Kalau dilihat, mereka itu biasanya hidupnya berkelompok. Ukuran tubuhnya juga besar. Sapi besar, unta besar, jerapah juga besar. Semua makhluk hidup di dunia pasti akan mati. Harus ada teman lagi nih, tapi yang lain. Ya, mana lagi? Paus tuh, paus. Paus juga mamalia. Wah, paus datang. Ayo kita berkumpul. Semua makhluk hidup nanti pasti akan mati kan? Begitu juga dengan kita. Umurku sekitar 25 sampai 30 tahun. Memang jerapah mamalia. Iya. Kalau paus memang mamalia. Paus mamalia enggak? Enggak. Kan sapi? Mamalia. Oke, baiklah. Sekarang kita harus bermain bersama-sama ya. Biar nanti kita bisa sehat, makan makanan sehat, bisa menghasilkan susu yang banyak. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.